Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Senin malam menggeledah kantor Kementerian Sosial di Jalan Salemba Raya Senen, Jakarta Pusat. Diduga penggeledahan terkait kasus korupsi pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mendatangi gedung Kementerian Sosial di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat pada Senin malam. Sejumlah penyidik yang berada di dalam lobi langsung naik menggunakan tangga menuju lantai 2 gedung Kemensos. Penggeledahan pun dilakukan untuk mencari barang bukti terkait dugaan suap bansos COVID-19. Sebelumnya KPK telah menetapkan Mensos Julian P. Batubara dan dua pejabat Kemensos sebagai tersangka. Mereka diduga terlibat suap proyek bansos COVID-19 senilai Rp5,9 triliun. Dari Jakarta, Rani Stone Sanjaya, iNews melaporkan.